Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tamhid di acara Get Talk. Kali ini kita bersama sahabat saya dan teman-teman sekalian, Bang Rizal. Bang Rizal ini adalah salah satu penggiat wedding organizer. Gimana kabar Bang Rizal hari ini? Alhamdulillah, baik banget. Keadaan WO-nya baik juga? Lumayan terdampak atas pandemi ini. Pandemi ini benar. Bisa diceritakan WO-nya Bang Rizal? Nama WO kita sendiri adalah Boss Wedding Organizer. Boss Wedding Organizer. Ya, yang berbasis di Lombok Timur lebih tepatnya. Sudah dikenal lah di Lombok Timur. Insya Allah sudah ditahu. Untuk kegiatannya sendiri sebelum pandemi itu? Kegiatannya sebelum pandemi itu tersendiri ya lumayan, dalam perbulannya itu bisa dibilang 5-6 atau bahkan lebih. Tapi sesudah pandemi ini terasa memang sekitar 2-3 malahan minus dalam setiap bulannya. Karena banyak dari klien atau pengantin itu tersendiri yang mempospon acara pernikahannya. Karena tahu sendiri di setiap perhelatan wedding itu tersendiri banyak tamu yang akan diundang dan itu membuat pasti banyak kerumunan. Nah, banyak orang yang punya impian pernikahan itu lumayan megah. Yang pastinya banyak yang akan diundang, termasuk teman SMP, teman SD, ataupun keluarga yang pihak cowok dan cewek. Akhirnya beberapa dari klien kami pun yang mempospon acaranya ke tahun 2021. Berarti ini termasuk besar pengaruhnya di WO? Besar banget. Karena di sini kita nggak bisa terlalu berkerumunan, walaupun kita ada satu konsep. Nah, dari sini, karena ada pandemi ini, kita mempunyai sebuah gebrakan, yaitu perhelatan wedding dengan mematuhi protokol. Yang di sana itu ada yang cek suhu, memenuhi protokol yang 3M yang dihimbau sama pemerintah. Berarti itu konsep baru ya, yang dibuat oleh wedding organizer? Benar, karena kita mengikuti pemerintah juga. Kita nggak bisa menyepelekan hal berkerumunan tanpa harus menyediakan protokol kesehatan tersebut. Jadi ada berapa orang di tim WO-nya? Sekarang itu berjumlah 6 orang. Sekarang berjumlah 6 orang? Ya, freelance kita itu sekitar 3-5 orang dalam setiap freelance. Dalam setiap freelance 3-5 orang. Tidak ada pengurangan tim, tahu kan di masa pandemi ini pendapatan berkurang dan kebutuhan meningkat, ada nggak pengurangan? Benar, ini juga terdampak bagi teman-teman ataupun tim ataupun freelance kami. Karena di sini itu adalah satu poin pertama yang tadi, perhelatan wedding itu semakin efektifnya itu semakin menurun dari segi kemegahan ataupun dari segi kemewahan tersebut, karena banyak dari pengantin itu yang mengimpikan pernikahan yang wow dan megah pastinya. Jadi untuk bertahan WO ini kan permintaan menurun, untuk bertahan tuh Bang Rizal sendiri bagaimana? Nah, kita di sini tuh cara bertahannya itu adalah kita masih mengandalkan media sosial. Masih media sosial ya. Nah, karena kita bergerak, ada kita membuat salah satu tim untuk media ini. Kita mulai dari promosi ataupun penawaran-penawaran spesial yang lainnya. Termasuk penawaran spesial. Benar. Ada, ini kan banyak orang berpikir, sudahlah, saya usaha yang lain aja. Pernah nggak berpikir seperti itu, Bang Rizal? Alhamdulillah sampai saat ini belum sih. Karena kita mempunyai beberapa teknik lagi di masa pandemi ini. Berarti punya berbagai macam cara untuk bertahan, Bang Rizal ya? Benar. Mungkin ini sedikit menggelitik, Bang Rizal ya. Terutama untuk orang-orang yang mau menikah. Agak risih juga kita, ya bisa dibilang pakai masker lah, pakai hand sanitizer lah. Nah itu, apakah ada pengantin atau pasangan yang mesen, sudahlah, nggak usah pakai seperti itu, ada nggak permintaan? Nah, karena ini salah satu alasan klien melakukan postpone dari semulanya awalnya mereka itu ingin menghelai pernikahannya itu di tahun ini. Tapi karena keadaan tersebut, makanya pengantin ini postpone ke tahun 2021. Yang insya Allah mungkin kita perkirakan sudah lumayan membaik daripada di tahun ini. Dalam bulan-bulan ini kan kita sudah memasuki masa new normal. Ya, sudah ada kelonggaran lah dari pihak pemerintah maupun izin-izin untuk
melakukan keramaian. Nah, ada nggak peningkatan di masa new normal? Alhamdulillah mulai terasa, mulai membaik. Dari bulan, kita mulai PSBB-nya itu sekitar bulan Maret. Bulan Maret ya? Ya, di bulan Maret sampai rentan di bulan Agustus, memang benar-benar malahan minus dalam satu bulan, ataupun kadang 1-3. Mulai di November sampai dengan Desember, alhamdulillah sudah lumayan mulai normal dan membaik dari segi... Luar biasa nih, mungkin bisa diceritakan ke sahabat Getok sekalian, bagaimana sih cara Bang Rizal ini bertahan di masa pandemi ini, terutama khususnya di bidang wedding organizer? Yang pertama itu adalah kita terapin memang benar-benar di marketing online. Marketing online. Kita di sini membuat konten, entah dari pelayanan, entah dari pemarketannya itu tersendiri. Karena di sini yang paling dibutuhkan di masa pandemi ini adalah kreativitas itu tersendiri. Makanya kita bergerak dari sana, kita membuat konten tentang wedding organizer itu seperti apa dan segala macam sebagai pengenalan untuk gebrakan di masa new normal dan tahun yang akan datang. Baik, sahabat Getok, itu bisa ditiru ya, marketing online yang luar biasa sudah dilakukan oleh Bang Rizal. Mungkin sedikit harapannya Bang Rizal di masa pandemi ini, apakah berharap selesailah pandemi ini pun masih itulah. Nah, yang pastinya semua, mungkin keseluruhan umat manusia pasti berharap semoga pandemi ini segera berakhir, karena beberapa banyak hal yang terimpact dari pandemi ini tersendiri gitu. Ya, harapannya semoga pandemi ini segera berakhir dan acara pergelaran wedding pun segera normal. Mungkin bisa dikasih tahu sedikit terkait WO-nya Bang Rizal ini kepada sahabat Getok. Mungkin ada yang ingin tahu, bahkan mungkin ada yang ingin booking. Bisa dikasih tahu kemana harus dihubungi gitu Bang Rizal. Oke, bagi teman-teman yang mungkin dalam waktu dekat ini ataupun di tahun depan ingin melangsungkan pernikahan dengan konsep yang sangat luar biasa dan tentunya mungkin belum ada yang seperti kami, dan juga di sini kami di masa-masa yang sekarang ini tidak hanya mementingkan duit, yang kami pentingin itu adalah masalah kesehatan, entah bagi pengantin itu tersendiri ataupun dari tamunya. Oke, mungkin bagi kalian yang ingin menikah bisa lihat di fanpage kami Boss Wedding Lombok ataupun di IG kami Boss Wedding Lombok. Nah, sekalian biar kalian tahu, kami punya salah satu jargon seperti walk with heart, karena kami bekerja menggunakan hati. Yang pastinya apa-apa yang digunakan menggunakan hati, insya Allah pasti bakalan luar biasa. Baik, kita cukupkan Bang Rizal, itulah sedikit cerita dari penggiat wedding organizer di masa pandemi ini. Kita cukupkan Bang Rizal. Baik, sahabat Getok, kita beralih ke acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.